tiket. Banyak Bu, lagi berproduksi. Oh ternyata rame juga. Kirain saya tinggal sendirian nih, katanya rame juga daripada balik nih. Oh, airnya sisaan nih. Ayo, ini keserangan. Oh, kelihatan itunya, Pak. Kayu. Ke Curug Mas Sigit daerah Subang Purwakarta. Dan untuk tiket masuknya satu orang itu Rp15.000. Oh, 15.000. Aku berempat tuh. Berapa sih Bu per orang tiketnya? 15.000. Oh, masih terjangkau, bisa ngerendam selamanya. Gak pakai waktu. Pulang besok juga boleh ngerendam masalah kuat aja. Boleh. Ada villa di bawah juga, ada buat camp, ada buat camping ground. Ada. Buat sewa tendanya ada. Makan ada makan. Makan ya bayar lagi sih. Sewa tendanya ada. Oke, jadi lokasi di Curug Mas Sigit itu juga ada untuk camping groundnya, ada villanya. Ya, pastinya kalau buat tempat makan pasti ada lah. Nah ini perjalanannya kurang lebih masih sekitar berapa ratus meter lagi akan sampai di lokasi ya. Suasana juga masih adem sejuk walaupun sekarang ini udah sekitar jam 12 ya. YouTuber internasional nih. Perjalanan sudah terlalu jauh nih karena berangkat tadi dari pagi tuh dari Kerawang itu sekitar jam 6 jam udah start. YouTuber internasional. Ya. Karena perjalanan rame-rame jadi kita ketika menemui pertigaan jadi harus saling menunggu supaya sampai di lokasi itu bisa sama-sama gitu loh. Ya tetap rame gitu. Jadi grup touring kita tetap harus kompak dan semangat. Oke, jalannya sedikit turun nih lumayan. Oh ya, tapi jalannya udah bagus, dikasih undak-undakan. Tuh, undak-undakan. Ya, bukan tanah lagi loh, Bro. Tapi jalan sudah diatur dengan undak-undakan nih dari bebatuan, jadi bagus untuk menuju ke lokasinya. Dan di bawah itu kelihatannya ada sungai. Bagus juga loh. Tuh. Dia sedang turun ke bawah. Hati-hati ya. Lihat ke bawah ya, jangan lihat ke depan. Ntar jalannya turun dah, nyungsep dah. Nah, itu kalau nyungsep nggak sampai lokasi nanti. Hati-hati. Tapi bener loh, tempatnya nih bagus loh. Jalannya juga sudah rapi, dibikin undak-undakan dengan bebatuan yang sangat indah nih. Pokoknya jangan khawatir, nggak licin, pokoknya enak tuh. Ademnya. Sudah kita ingatkan, sudah diingatkan maksudnya. Sampah yang Anda bawa ke sini, jangan lupa dibawa pulang lagi. Sangat bijak sekali kalimatnya. Suara gemuruhnya sudah ada nih. Oke, teman-teman, nih sudah sampai di lokasi tempat curugnya. Kita bakal rendam nih. Rendam bersama nih sebetulnya nih. Terus mantap banget tuh. Mbak, mau ngapain, Mbak? Mau mandi. Udah buka perut aja tuh. Mandi. Udah gak sabar nih. Panas. Ini juga nih. Ngademin mesin dulu, jangan masih panas aku rendam biar adem dulu. Nanti baru kita lakukan perendaman. Mantap.
Ada yang ketumpahan. Itu tolong ditanya yang paling dalam yang mana? Tanya aja. Pakai pelampung. Ayo pengen foto di tengah.
Anggap aja gak lepas kali gua.
Oke, sobat-sobat semua. Ternyata Curug masih di daerah Subang ini. Lumayan enak teman-teman. Nanti ada yang ada Curug masih di daerah Subang. Silakan. Kita kedalamannya sampai 10 meter. Kali dan kita di tempat 10 meter. Wah, masih keren banget. Sini. Tak dulu. Aku ada aku ya. Ya. Ini teman setia saya ya. Yang selalu mendampingi saya untuk pembuatan video-video. Hati-hati, Nduk. Awas kepleset, jatuh. Ah, pelan-pelan aja. Dari mana, Bu? Dari Kerawang. Oh, dari Kerawang. Kerawangnya mana? Oh, jauh-jauh datang ke Curug Masigi. Ya, untuk merisi liburan ya, Bu ya. Oh, enak juga. Berdua aja, Bu. Oh, rame-rame. Oh, apa ini berdua aja sih? Oh, 7 berkeluarga. Tapi kok ini berdua-dua aja nggak bareng-bareng sama yang lain? Yang lain mana? Oh, musola. Oke, terima kasih, Bu. Semoga tetap happy ya hari-harinya. Terima kasih. Tuh di Curug Masigi Subang ya, di aliran air tuh terdapat batu-batu besar ya. Salah satunya ini batu yang saya ambil gambar. Batunya tuh ada lubangnya tuh. Enggak tahu dalamnya apa nih lubangnya. Bolong dia. Ya kan? Tuh. Jadi batu berlubang. Ayo. Udah kayak. Ini kenapa lagi itu? Masukin. Orang lagi di video. Ya Allah. Ngos-ngosan pulangnya nanjak.